adalah salah. Sebab tu tuan-tuan, tak kira bayi, baby yang baru lahir, semuanya dalam keadaan fitrah, suci, murni. Dalam keadaan Islam, salim, selamat semuanya. Tapi dia membesar dalam keluarga, dalam suasana yang telah membentuk pencorak ni. Dan kalau mak ayahnya majusi, majusilah dia. Kalau Kristian, Kristianlah dia. Dan sebab tu kita perlu didik anak-anak kita dengan didikan Islam yang sempurna. Dan akhirnya, sebab tu tuan-tuan, LGBT ke, gay ke, lesbian dan sebagainya, perkara-perkara yang songsang ini bukanlah fitrah manusia. Berilah apapun hujah, ia tetap tidak boleh diterima kerana dia berlanggar dengan fitrah manusia. Bagilah kata ini hak asasi manusia ke, ini personal punya isu ke, tetap salah tuan-tuan. Itu adalah hujah-hujah yang berdasarkan kepada nafsu manusia. Tuan-tuan jaga-jaga hari ini tuan-tuan. Isu lesbian LGBT ni sangat teruk. Anak-anak kita entah-entah gay. Tak tahu tuan-tuan. Nampak membesar macam elok je, duduk asrama sebagainya, balik-balik membesar rupanya gay. Nauzubillah min zalik. Dan kemudian setelah itu Nabi dimi'rajkan ke, tak masuk lagi waktu kan. Dan kemudian Nabi dimi'rajkan. Mi'raj itu maksudnya apa? Diangkatlah daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melalui tujuh lapisan langit. Dan dikatakan setiap lapisan itu bersamaan nak berjalan, kalau berjalan satu lapisan itu daripada lantai ke bumbung lapisan yang pertama selama 500 tahun kalau berjalan biasa. Dan bahkan disebutkan dalam Quran 1000 tahun di akhirat bersamaan dengan sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Tuan-tuan, kita hidup berapa tahun je kat dunia ni? Sampai ke 1000 tahun? Tak sampai tuan-tuan. Paling tua dekat sini ada 100 tahun. Saya rasa tak ada tuan-tuan. Kita hidup lebih kurang dalam 60, 70, 80, 90. Kita ambillah 100 tahun. Kalau kita hidup 100 tahun bersamaan dengan berapa hari dekat akhirat tuan-tuan? Tak sampai sehari. Memang tak sampai sehari, sebab sehari dekat akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Kan? Kalau 100 tahun bahagi 1000 darab dengan 24 jam. Kita nak tahu berapa umur kita dekat akhirat. Kalau kita umur kita 100 tahun kat dunia ni. Bersamaan dengan berapa tuan-tuan? Bersamaan dengan 2.4 jam saja. Kita hidup kat dunia ni kalau umur kita 100 tahun 2.4 jam je tuan-tuan. 2 jam setengah aja kita hidup. Tak berbaloi tuan-tuan nak kejar dunia ni. 2 jam setengah aja hidup. 2 jam setengah ini akan menentukan apakah pengakhiran kita di akhirat kelak, di akhirat kelak. Khalidina fiha, Allah sebut berkekalan selama-lamanya. Kalau ke syurga alhamdulillah selama-lamanya. Kalau ke neraka nauzubillah. Sampai habis dosa kita itu pun beratus tahun. Kalau yang tidak beriman kufur, khalidina fiha berkekalan selama-lamanya. Tak berbaloi tuan-tuan nak kejar dunia ni. Dan sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah perintahkan kita, infaklah rezeki, sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datangnya ajal kematian kepada salah seorang daripada kamu. Allah bagi rezeki kepada kita tuan-tuan dekat dunia ni. Allah kata infakkan, jangan simpan, infakkan sebelum datangnya kematian. Kerana apa? Kerana setelah datangnya kematian akan ada manusia yang akan menyebut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tak tangguhkan kematian aku? Tangguhkan sejam, tangguhkan sehari supaya aku dapat bersedekah. Fa asaddaqa, maka aku dapat bersedekah. Aku dapat berinfak, aku dapat melakukan kebaikan. Fa asaddaqa wa aku minas solihin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang soleh.
Tak ada guna dah tuan-tuan. Merayulah macam mana pun dekat Allah, tak ada guna dah tuan-tuan. Bila dah mati, sesaat pun tidak berguna lagi tuan-tuan. Jadi gunakan hayat kat dunia ini tuan-tuan. Kita tak tahu, masing-masing tak tahu. Jangan ingat. Sebab apa tuan-tuan, Allah sebut banyak kali dalam Quran, sifat manusia ini suka bertangguh. Kita rasa umur kita panjang, tak apalah, ada duit, aku cari duit lebih sikit, nanti aku sedekahlah.